Kegiatan pemusnahan barang bukti petasan seberat 100 kg di Bangkalan Madura, Jawa Timur malah membuat sejumlah rumah warga rusak pada Sabtu 16 April. Ledakan tersebut juga membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Terkait kejadian ini, pihak Polres Bangkalan menyatakan siap untuk bertanggung jawab. Dalam video, tampak sejumlah petugas kepolisian dari kejauhan mengawasi kegiatan pemusnahan di tanah lapang. Tak berapa lama terdengar ledakan dari petasan-petasan tersebut disertai asap putih yang membumbung tinggi. Pada video lainnya menunjukkan kerusakan sejumlah rumah warga imbas ledakan tersebut. Tampak ternit warga yang roboh dan juga kaca jendela yang pecah. Dikutip dari Tribun Madura, kegiatan pemusnahan ini dilakukan di lapangan tembak Kodim 0829, Kampung Bajik, Kelurahan Bancaran, Bangkalan. Lurah Pejagan Sugiono mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterimanya, puluhan bangunan di sekitar lapangan mengalami rusak. Bangunan tersebut terdiri dari 40 unit rumah warga dan 1 unit sekolah menengah kejuruan. Kerusakan yang dialami terjadi pada asbes, kaca, dan plafon. Menurut Sugiono, warga tak mendapat pemberitahuan apapun terkait pemusnahan puluhan kilogram petasan ini. Sehingga saat kegiatan, warga yang tengah beraktivitas di dalam rumah sampai berhamburan keluar. Sebelumnya, Polres Bangkalan menggerebek rumah produksi petasan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh pada Jumat 15 April. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 100 kg bahan peledak dan 24.000 mercon jenis rengdor. Pihak Polres Bangkalan kemudian meminta bantuan detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim untuk melakukan pemusnahan. Terkait dengan kerusakan yang dialami puluhan warga, Polres Bangkalan menyatakan siap untuk memberikan ganti rugi. Ini kacanya bosku. Beginilah kejadiannya. Kaca-kaca berjatuhan di dapur, di rumah dekat-dekat lapangan tembak di Sekep. Wow, ini kamar mandi sudah habis asbesnya begitu. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.